Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok Sabtu 16 Juli 2022. Hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Yogyakarta dan Jawa Timur. Melansir dari laman resmi BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Papua Barat yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi memanjang dari Papua hingga Papua Barat. Adapun daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari Aceh hingga Selat Malaka, di Sumatera Selatan, di Riau, dari Lampung hingga Bengkulu, juga dari Jawa Barat hingga perairan Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Bangka Belitung, di Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan. Termasuk dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Kepulauan Sangihe Laut, dan dari Maluku hingga Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.